Halo sahabat Nusantara, berjumpa lagi dengan kami Bumdes Bekasi Jaya, Desa Sari Bekayas, Kecamatan Airupas, Kabupaten Ketapang. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang profil daripada Bumdes, yang mana Bumdes kami ada sudah 3 tahun, sudah berjalan, dan ini buktinya kita mempunyai logo bahwa Bumdes kita saat ini sudah berkembang. Dan kita akan masuk ke ruangan, kita akan perkenalkan baik administrasi kami, baik segala keuangan kami, dan nanti kita akan melihat ke lapangan bagaimana pengelolaan kita. Dan saksikan terus channel ini dan kita akan masuk ke dalamnya. Terima kasih, mari kita bersama-sama ke sana. Kita sudah masuk ruangan ini, adalah sekretariatan Bumdes Bekasi Jaya. Di sini ada nama Bumdes kita atau Bumdes kami, dan perkenalkan sebelah kiri saya ini adalah Paulina Erawati selaku sekretaris Bumdes Bekasi Jaya, dan sebelah lagi adalah Ibu Siti Sarah selaku bendahara Bumdes Bekasi Jaya. Baiklah, marilah kita akan melihat di sini ada banyak sekali, kita sudah melaksanakan berbagai macam pembukuan. Salah satunya adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan desa, serta buku-buku keuangan dan administrasi. Saya akan bacakan untuk tahun 2019 bahwa usaha kami ada 5 usaha. Yang pertama adalah perdagangan ATK, kemudian air bersih, pengelolaan air bersih, pengelolaan kebun kelapa sawit milik desa, kemudian usaha bagi hasil 0,3 plasma kebun sawit, dan yang terakhir adalah lipo galon isi ulang. Baiklah, di dalam keuangan kami bahwa untuk usaha ATK dan Saprodi ini tahun ini adalah 5.675.860. Kemudian untuk pengelolaan air bersih untuk tahun 2018 per 31 Desember sebesar Rp47.550.000. Kemudian pengelolaan kebun kelapa sawit milik desa seluas 12 hektar mencapai pemasukan pendapatan desa sebesar Rp60.382.000. Kemudian untuk usaha bagi hasil daripada plasma kebun sawit SP6 dari Bekayas mencapai Rp33.673.840, dan yang terakhir adalah galon isi ulang dalam 3 bulan tahun 2018 mencapai Rp380.016. dan total semuanya pemasukan Bumdes per 31 Desember 2018 sebesar Rp150.718.782. Dan sebentar lagi kita akan melihat, ini adalah usaha-usaha baru kami. Yang sebelah sini adalah penyewaan kursi, dan ini sudah dimulai. Kemudian penyewaan tenda juga ada, dan sebentar lagi juga akan mengelola ikan air tawar. Nanti akan kita lihat kolamnya, dan usaha-usaha yang lain untuk tahun 2020 kita mau merencanakan pembukaan wisata, destinasi wisata alam dalam bentuk gunung batu, taman, dan ruang-ruang selfie, dan ruang-ruang makan, dan bahkan warung-warung pernak-pernik aksesoris. Kemudian tahun ini juga Bumdes akan dipercaya mengelola kolam renang yang tahap 3 dan yang bisa nanti akan terkucur, dan inilah Bumdes Bekasi Jaya akan mengelola beberapa produk-produk. Dan tahun 2020 juga berencana teknologi tepat guna, yaitu
pengelolaan sampah menjadi pupuk kompos dan daun gulma, daun-daun sawit, daun-daun yang masih hijau akan dijadikan tepat guna menjadi pakan ternak. Demikian informasi dari kami, kita akan segera menuju ke tempat-tempat di mana kami berusaha di sana. Bumdes, berjumpa lagi dengan Bumdes Bekayas Jaya, Desa Sari Bekayas, Kecamatan Elvas, Kabupaten Ketapang. Saat ini kami berada di kebun milik desa, ini tanah kas desa dengan jumlah total luasan sekitar 12 hektar yang dikelola oleh Bumdes. Sudah 2 tahun ini dikelola dan untuk tahun 2018 dapat menghasilkan 60-an juta rupiah pendapatan asli desa. Mari kita akan lihat kebun-kebun kita sejauh mana perawatan kita, dan ini bukti nyata bahwa BUMDES hadir bersama desa, bersama pemerintah desa untuk mendapatkan pendapatan asli desa dan untuk kemakmuran atau untuk kesejahteraan masyarakat khususnya desa Sari Bekayas. Kita ikuti acara-acara selanjutnya. Thank you.